Oke, sahabat Deng, alhamdulillah ada lapak yang buka, namun sementara itu si Banjek belum buka, tapi ada beberapa lapak yang kita akan support di sini, mumpung Deng di sini nih, ya sebelum kita beranjak ke beberapa lapak yang lain. Oke, seperti yang kita di sini, kita coba kipu-kipu beberapa koleksi batu-batu yang ada di sini. Nih, ini lapak spesialis tukang kue, ada Suji nih, ada Suji. Ini Sulaiman, dia kayak kantong semar nih. Ini ada jenis combong. Nih. Jenis combong Kalsedon. Tuh banyak banget tuh jenisnya tuh. Ini juga moles nih. Bang, sehat? Sehat. Aduh, izin mau ngerecok ini nih. Iya, siap. Siap, siap. Oh, moles juga, Bang, ya? Moles. Moles berapaan? Moles 20.000. 20.000 ya? Iya. Oke, itu dari bahan sampai jadi ya? Dari bahan sampai jadi. Oke, 20.000. Tapi kalau misalkan orang nyari ketan, Abang ada juga? Atau ada ya, jadi lengkap lah ya. Jadi orang tinggal bawa bahan. Iya. Nah, kalau kita juga butuh bahan ada tuh ya. Iya, tuh, iya. Teman-teman bahan tuh. Bahan-bahan potongan susah. Iya, siap-siap. Oke, izin saya mau kepo-kepoin dulu nih koleksinya, Bang, ya. Pokoknya di sini itu beliau buka di hampir tiap hari, Bang, ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 4. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Tuh. Pokoknya kalau mau moles di sini salah satu lokasi polesnya ya. Nih kita coba lihat dulu, ini jenisnya kayak giok nih. Ringnya udah menggunakan titanium. Ini ada yang combong. Ini yang di sini dari berapa sampai berapa, Bang, harganya? Pak, ini dari 50. Aduh, dari 50. Ya. Coba nih teman-teman di lapak beliau ini dari 50.000. Coba sampai cepet ini nih Darson ini nih. Coba harga merayat tapi bukan murahan ya. Biasanya kan ada harga ada kualitas. Kita di sini sudah murah, kualitas lagi ya. Waduh, ini pada. Nah, coba tuh. Aduh, pada merapat ke sini ini. Jadi ini enggak usah ditawar lagi nih, mah harganya sudah kebangetan ini, Bang, kalau ditawar lagi karena poles aja kan 20-25 biasanya ya. Tuh, belum iketan, belum bahan. Modal bisa cepet, iya kan? Ini dari 50 sudah bisa dapat yang bagus nih, bacan. Coba kita lihat satu persatu nih ya. Tuh. Kita lihat satu persatu nih batunya beliau nih. Wah, ini cakep juga nih cara bikinnya nih. Ini apa sebenarnya, Bang? Oh, tapi pengambilan ininya dibikin motif ya. Jadi kayak antik jadinya ya, antik tuh. Benar. Jadi ungunya ditaruh di bawah ya. Antik nih tuh. Bagi teman-teman yang suka barang antik nih tuh, batu-batu antik banyak di lapak beliau nih. Jadi kalau kita bicara batu akik, yang jago sebenarnya itu tukang poles. Karena yang menentukan posisi itu beliau. Makanya kenapa ini jadi referensi, karena beliau ini tukang poles. Jadi udah pasti pengambilan polanya itu beliau lebih ngerti, lebih bagus pastinya. Tuh, jadi salah satu referensi ya. Biasanya ini bacan lagi nih, coba. Ada Doko, Pancawarna, ada Garut. Antik-antik nih batunya nih. Bacan ini. Harga dari 50.000 ke atas ya. Dari 50.000 ke atas. Harga dari gocap, teman-teman. Waduh. Bacan-bacan. Ini sikatannya ada yang pakai titanium, ada yang pakai alpaka. Ini maksudnya apa dia, Bang? Badar perak. Oh, badar perak ya? Iya, karena ini serat peraknya. Natural ini. Badar perak. Ini ada yang combong. Pokoknya kalau teman-teman kesini dari 50.000 ke atas. Tapi kalau ngambil kodian lebih murah lagi, Bang, ya? Coba itu minimal 20 biji bisa buat jual lagi, Bang, ya? Makanya belinya yang banyak. Tuh, dari gocap di sini, teman-teman. Dari gocap ke atas.
Kalau ada lapak yang harganya dari 50.000 ke atas, itu sudah termasuknya sudah murah. Ini bulu merak kayaknya nih. Merak. Iya. Wah, ini jenisnya siem. Pagarnet mirip. Ini ada suji. Ada Sulaiman, kantong semar nih itu, gede jumbo. Ini warnanya ungu nih, kecubung ini mah ya. Ulung ya namanya apa? Cubung. Cubung ya. Warnanya ungu tuh. Ayo, pada merapat ke sini nih, batunya bagus-bagus nih. Harga dari gocap aja, dari 50.000 ke atas. Ini ada kalsedon, jombong, cut pisang. Bacaan lagi nih. Nih. Unik nih, ayo antik nih, custom. Apa ini giok? Ini suji apa giok? Hah? Oh, okay. Cakep nih batunya nih. Tuh. Ada yang angel nih dibukanya. Kita cari yang motif-motif. Ini kayak solar nih. Nah, ini solar nih, solar Padang. Pasir emas. Ini solar lagi kayaknya. Ini yang unik nih, tapi susah dibukanya nih. Nah, bisa tuh. Mijon. Virus banyak banget nih jenis ini. Ini bacan nih, bacan nih, nyari bacan. Ada ini bacan lagi nih, semi cutting. Oh, ini suji juga nih, suji kombang kol. Ukuran kecil. Ini ya, mati. Berarti kalau teman-teman mau kesini bang, nomor yang bisa dihubungin berapa bang nomornya? 0855. Oke. 9172. Oke. 6066. Oke, itu bisa by phone atau via WhatsApp ya? WhatsApp, by phone. Oh, dengan bang siapa? Bang Hendra. Oke, tuh ownernya tuh Bang Hendra tuh, langsung di WA aja bisa ya. Kita nerima kirim-kirim juga? Iya. Bisa. Banyak jenis batunya nih. Ini karena kebetulan ownernya lagi sibuk menggosok ya, jadi kita jangan gangguin. Ini unik nih batunya. Ini kayak batu Garut ini. Ini leci bukan? Garut.
Indonesia. Tuh, jadi lagi bikin bacaan nih teman-teman, biar lihat nih kalau beliau bikin nih. Jadi ukuran-ukuran minion nih, jago dia bikinnya tuh. Ukuran-ukuran cewek bisa, ukuran-ukuran buat untuk ukuran kantor masuk. Ini juga banyak di sini itu. Tinggal pilih aja nih. Ini apa nih, Suji. Ukuran-ukuran mini tuh banyak banget. Oke bang, lanjut aja. Makasih nih sudah dikasih izin nge-review ya. Nanti kita coba tayangin, mudah-mudahan makin rame usahanya. Ini apa nih? Oh enggak, maksudnya kelor. Oke. Mudah-mudahan makin rame usahanya bang ya. Tuh banyak banget tuh. Oh ini lagi nih yang Suji juga nih kayaknya. Oh ini sama Keju Bunges ya? Keju Bunges. Mirip kayak Kalimantan ya? Iya. Oke tuh, sudah lihat semuanya. Nah, banyak tuh. Oke, sahabat yang tadi sudah review saya di salah satu lapak yang ada di Tanah Abang ini. Beliau ini juga salah satu spesialis atau lapak spesialis poles ya. Dan ini poles dari 20.000. Jadi bagi teman-teman yang mau moles batu langsung merapat aja ke sini. Insyaallah hasilnya bagus. Karena rata-rata batu yang dijual di sini itu banyak kan ngambil dari Abang juga ya. Baru dijual tuh dari beliau semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Setelah ini kita akan berjumpa lagi di lapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bidadari. Salam kopi gratis. Dapat salam baru dah tuh. Salam kopi gratis.